Selamat pagi tim Sedulur Nanjak main ke wisata alam Batu Pandang Ratapan Angin. Ikuti perjalanan kami supaya tahu seperti apa di dalam area lokasi wisata ini. Jangan di skip. Suasana ramai, pengunjung banyak. View-nya bagus. Nih bareng ibu-ibu cantik dari mana ibu-ibu? Tangerang jauh kali. Selamat berwisata ibu-ibu. Iya bu, siap bu. Pasti ini bu, channel YouTube ya bu ya. Kenapa bu? Oh tetangga saya bu. Jadi kita bayar loket dulu 15.000 per orang. 15 ya? Benar ya? Ya. Oke. Okay. Setelah kita membayar tiket, nanti kita akan menaiki anak tangga untuk masuk menuju ke lokasi Batu Pandang Ratapan Angin. Asik-asik, Jos. Jangan patah hati lah. Have fun kita, have fun. Setelah kita melewati anak tangga, nanti kita akan berada di lokasi letak di mana kita dapat menikmati spot-spot untuk melihat pemandangan-pemandangan yang indah. Nyambung lagi ya, jodoh gak kemana ini? Loh, mana si Lai tadi? Lai, jodoh Lai. Yo. Keren nih, keren. Kamu mau versi India gak sama aku? Mau gak tuh, udah ditawarin versi India. Lalu seperti apakah pemandangan yang dapat kita lihat dari lokasi ini? Ini dia videonya. Setelah bermain di area Batu Pandang Ratapan Angin, kita turun kembali ke base camp Sikunang untuk melanjutkan kegiatan pendakian ke Gunung Bismo bareng
Sedulur Nanjak Semarang. Oke, kita lanjutkan kembali perjalanan menuju ke Base Camp Sikunang untuk melanjutkan kegiatan mendaki Gunung Bismo. Sampai berjumpa di video selanjutnya.